Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Papua 2022 merupakan bagian dari percepatan transformasi digital dan industri kreatif untuk mendorong produk-produk nasional. Bank Indonesia Perwakilan Papua memberikan dukungan kepada pelaku UMKM dengan menggandeng 60 UMKM dalam acara Festival Kopi Papua yang merupakan rangkaian acara Gernas PBI. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Papua 2022 dengan tema Binar Digital Papua di Gor Cendrawasih Papua akan dilaksanakan pada 24 Agustus 2022 esok hari mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti kementerian, lembaga, pemangku kepentingan, instansi untuk mensukseskan acara tersebut. Gernas PBI Papua 2022 merupakan bagian dari percepatan transformasi digital dan industri kreatif untuk mendorong produk-produk nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa yang memiliki nilai tambah dengan mengandalkan sumber daya dalam negeri dan teknologi. Bank Indonesia Perwakilan Papua turut mendukung program ini dengan menggandeng 60 UMKM dalam acara Festival Kopi Papua yang berlangsung pada 23 hingga 27 Agustus 2022. Festival Kopi tahun 2022 ini merupakan acara kelima yang dilaksanakan oleh BI Papua sejak tahun 2018 lalu untuk memperkenalkan komoditas kopi asal Papua ke tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, animo pengusaha ikut di Festival Kopi dinilai terus meningkat. Rangkaian acara Festival Kopi Papua kali ini dilaksanakan dengan Expo UMKM, Talk Show, Pasar Murah, Penukaran Uang Rupiah Kertas Tahun Edaran 2022, serta Sosialisasi Kris. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Dedi Irianto, saat ditemui usai menghadiri pembukaan acara mengatakan, Bank Indonesia memberi dukungan UMKM dalam hal wirausaha baru yang terdiri dari UMKM unggulan. Sejauh ini, dukungan sudah terlaksana dengan baik. Ia menambahkan acara seperti ini diharapkan dapat dipertahankan dan dilanjutkan ke depannya. Jadi salah satunya, besok nanti kalau ditanya apa yang kami akan dukung terhadap UMKM. Jadi BI itu punya namanya Wirausaha Baru Indonesia. Itu adalah UMKM-UMKM yang bagus. Tahun ini ada yang sangat spesial karena merupakan kerja bareng dari tiga entitas utama ya. Ada satu Kementerian Kominfo, terus ada satu lagi pemerintah provinsi. Kominfo itu terkait dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kemudian untuk provinsinya mereka punya hari tahun ini terkait HUT ke-77 dan Bank Indonesia dengan Festival Kopinya sendiri sebagai flagship kami. Jadi tiga entitas utama ini berupaya untuk membangun lebih, karena tadi salah satu sasaran Bank Indonesia yang sudah disampaikan Gubernur Papua salah satunya sadar sudah bahwa kita harus berpikir bahwa pertambangan sama hal-hal serupa itu bukan jadi pilihan utama lagi nanti, karena sekarang sudah istilahnya kita harus berpikir energi apa ekonomi yang terbarukan. Pemirsa, setelah pertama kali diluncurkan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI berfokus pada akselerasi digitalisasi UMKM. Kini Gernas BBI tengah memperluas salah satu objektifnya yaitu peningkatan daya beli masyarakat dan perluasan pasar. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya penyelenggaraan kegiatan Gernas BBI di Jayapura, Provinsi Papua yang akan berlangsung pada Rabu 24 Agustus 2022. Lantas bagaimana persiapan serta tujuan diselenggarakannya acara tersebut? Kita akan mendengarkan informasi dari reporter Bilqis Sabila langsung dari Jayapura, Provinsi Papua. Bilqis, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Mona. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI yang akan diselenggarakan pada esok hari, tepatnya 24 Agustus 2022 di Kota Jayapura, Provinsi Papua ini merupakan salah satu bukti sebagai dukungan dari kementerian, lembaga, instansi untuk mendorong produk-produk nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa yang memiliki nilai tambah dengan mengandalkan sumber daya dan juga teknologi. Acara BBI ini akan diikuti oleh banyak 60 UMKM yang berada di luar area Gor Cendrawasih Jayapura dan juga terdapat 25
pegiat UMKM yang terdapat di dalam GOR Cendrawasih ini. Kemudian kita akan mengetahui bersama-sama bagaimana persiapan dan juga sebenarnya apa tujuan dari acara Gernas Bangga Buatan Indonesia pada yang akan dilaksanakan pada esok hari. Kami sudah bergabung bersama dengan Ibu Septriana Tangkari, selaku Direktur Informasi Komunikasi Perekonomian dan Penerimaan Kominfo Republik Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, tapi mengenai pergelaran acara yang akan dilaksanakan pada esok hari, sebenarnya apa goals besar yang akan dicapai dari acara Binar Digital Papua Bangga Buatan Indonesia? Jadi kegiatan untuk di Papua ini dengan tema Binar Digital Papuanya adalah kampanye karena pada saat ini, pada bulan Agustus ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika ditunjuk sebagai kampanye manager khususnya untuk daerah Papua, dan kami berharap pada hari ini kita mengajak seluruh masyarakat Papua khususnya IKM, UKM maupun artisanal yang ada di Papua turut serta dalam rangka program nasional. Program ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Mei 2020, dan harapan kita pada saat ini bagaimana Kominfo ditunjuk menjadi kampanye manager, karena memang untuk di Papua ini adalah suatu kehormatan kita bersama, karena pada hari ini kita terkait dengan tanggal 17 Agustus dan terkait dengan ulang tahun atau dirgahayunya Indonesia ke-77. Harapan kita dengan adanya Kominfo di Papua ini memberikan dampak yang besar, baik itu dengan jaringan infrastruktur yang dibangun maupun kita mengajak seluruh rakyat Papua, mari kita bangkit untuk UMKM lebih naik kelas dan lebih hebat lagi, begitu. Baik, Bu Septriana, dalam kegiatan acara ini siapa sajakah yang terlibat dan apa saja agendanya? Jadi kalau untuk kegiatan ini seluruh kementerian terlibat, itu terkait dengan Bank Indonesia, kemudian Kementerian Menko Marves, terkait dengan Menko Polhukam, rumah utuan rumah sendiri itu Bapak Gubernur, sini ada Kementerian UMKM yaitu Pak Teten Mas Duki, kemudian ada Menteri Parekraf sebagai pengampu daripada program Bangga Buatan Indonesia, ada kemudian ada Pak Kementerian Dalam Negeri khususnya Pak Tito Karnavian, karena kita melihat bahwa di sini adalah bagian daripada seluruh kementerian, seluruh lembaga yang ada di daerah atas itu adalah yang berkuasa ada Kementerian Dalam Negeri. Ada Kementerian Keuangan, di samping itu juga ada Menteri PUPR yang memang membangun jaringan daripada membangun infrastruktur yang ada. Kemudian Pak Bahlil, ini adalah bagaimana kita Menteri Investasi juga hadir. Dan kita juga didukung oleh teman-teman yang paling banyak, yaitu teman-teman dari Marketplace, khususnya IDEA, khususnya Menko Marves, yang memang kita berharap sangat kuat sekali di sini. Ada, kita bisa lihat ada teman-teman Dana. Mereka adalah sebagai kampanye manajernya untuk bisa mensupport program-program yang kita lakukan bersama. Jadi ini bukan program hanya Kominfo saja, tapi kolaborasi dari semua multi stakeholder, terutama dari teman-teman dari Telkom, ini mensupport sekali teman-teman dari TVRI, RRI, kemudian dari Bakti khususnya, karena jaringan yang internetnya ada dari Telkomsel. Jadi ini adalah suatu gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang menjadikan satu nusa, satu bangsa kita untuk Indonesia satu, Papua satu, Papua satu Indonesia. Itulah yang kita lakukan bersama untuk meningkatkan PDB dan peningkatan pendapatan per kapita daripada masyarakat Papua, khususnya para pelaku UMKM Indonesia. Baik, sehingga tidak dapat berjalan sendiri, melainkan saling bahu-membahu begitu. Betul ya. Betul sekali. Baik, mengenai PDB yang sudah disebutkan tadi, UMKM ini juga sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB ini menjadi perhatian khusus, khususnya pasca pandemi COVID-19 tersebut. Lantas, apa yang pemerintah berikan, dukungan apa yang pemerintah berikan terhadap UMKM khususnya di Papua ini? Jadi kalau bilang, apa sih pemerintah? Pemerintah itu selalu hadir. Pemerintah hadir untuk mensupport seluruh UMKM yang ada, bukan hanya di Papua tapi seluruh Indonesia. Contoh yang paling utama adalah bagaimana bantuan yang ada jadi pemerintah hadir di hati seluruh UMKM. Contoh satu yaitu adanya program Padiku. Program Padiku ini adalah memberi bantuan support kepada seluruh UMKM untuk mendapatkan bantuan 4,2 miliar. Itu 4,2 juta yang memang untuk 1 juta UMKM. Kemudian ada juga bantuan Banpres, bantuan Presiden yang dilakukan untuk bisa memberikan 1 juta kepada 12 juta UMKM yang ada. Jadi harapan kita banyak sekali yang diberikan, dan ini adalah suatu kesempatan bagi masyarakat Papua. Ayo kita bersama-sama, kita berpegangan tangan. Tapi kita paham sekali ini teman-teman semua atau masyarakat Papua ini, bahwa dengan adanya UMKM, IKM ini menjadikan sokok guru atau memang menjadikan suatu program utama untuk bisa maju untuk mendapatkan peningkatan pendapatan daerah. Itu yang paling utama.
Baik, selain hal itu, adakah dukungan berupa menyasar UMKM ini untuk mendaftarkan produknya ke dalam e-katalog begitu, Bu? Apakah ada dukungan seperti itu? Ya, memang pertama adalah bagaimana kita mengajak seluruh UMKM ada. Yang kedua, di sini pemerintah punya program PDN. Itu program PDN ini memang harus dilapor oleh seluruh daripada kementerian, lembaga, kemudian kabupaten, kota, provinsi. Harapan kita seluruh belanja dari 40% anggaran APBN, APBD maupun anggaran dari BMN itu dibelanjakan melalui membeli produk-produk nasional. Artinya melalui e-katalog, dan mereka harus mendaftar di e-katalog sehingga seluruh barang yang ada di Papua ini, apapun adanya, baik itu makanan, kriya, kemudian itu noken atau yang lain, atau juga kita bisa melihat ya banyak sekali kopi-kopi yang ada di Papua bisa dibeli langsung dan bisa disampaikan kepada e-katalog. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan. Kalau ada rapat-rapat nggak perlu beli kopi-kopi luar, tapi belilah produk-produk dari Papua. Ini sudah kita nyatakan untuk bisa mendapat itu semua. Baik, sehingga produk dalam negeri ini juga dapat bersaing begitu dengan produk-produk yang ada lainnya begitu. Ya, jarak ini juga bukan menjadi halangan. Sekarang begitu, tidak jadi halangan karena apa, seluruh kegiatan ini kita melakukan satu. Dengan e-commerce kita bisa mendapatkan semua. Karena apa? Kita bisa bekerjasama dengan teman e-commerce, ada Lazada, Blibli, Tokopedia, kemudian Ladara. Dan jelas kita bagaimana kita membangun e-commerce ini, membangun logistik untuk selalu untuk bisa menjadikan suatu kesatuan yang kuat yang memang ada di teman-teman IDEA. Ini teman-teman IDEA ini adalah bisa memberikan suatu kesempatan bagaimana seluruh UMKM bisa masuk menjadikan dari online menjadi offline. Dan ini hal yang sangat mudah sekali karena tidak perlu banyak-banyak mengeluarkan uang. Kita hanya punya syaratnya tiga. Satu, punya produk, sudah pasti. Punya rekening di bank, wajib. Ketiga, punya KTP. Jadi hanya tiga ini kita bisa punya toko-toko, jadi toko-toko online yang ada di semua mini, artinya ada Tokopedia, ada toko ada di Shopee, ada di Lazada, dan yang lain. Jadi harapan kita saat ini, mari teman-teman yang ada di Papua, masyarakat Papua, UMKM Papua bersatu bergotong royong masuk ke kanal-kanal offline menjadi online, itu harapan kita bersama. Baik, sehingga Gernas PBI 2022 ini hadir untuk terus mempertajam, memperkuat, juga membuka selebar-lebarnya ruang bagi ekosistem produk lokal untuk berkembang baik di segi kualitas maupun kuantitas begitu ya, Bu ya. Terima kasih banyak Bu Setia. Jadi saya juga perlu menyampaikan bahwa hari ini memang di dalam ruangan gedung olahraga Cendrawasih ini ada 25 UMKM yang hadir, tapi ini UMKM yang sudah dikurasi dari 1.500 UMKM yang ada di Papua. Jadi Papua ini bukan hanya di Papua di Jayapura saja, tapi ada juga di Maroke, kemudian ada juga di Bafandigul. Jadi kita semua kita kurasi, dan di luar ada 60 UMKM yang memang kita ingin, yang sudah dikurasi juga oleh teman-teman dari UMKM Papua, dan ini adalah kolaborasi dari semua teman-teman dari masyarakat Papua. Jadi kami berharap, mari saudara-saudara kita yang ada di Papua khususnya maupun yang ada di seluruh Indonesia, besok kita bisa membeli dengan cara online. Dan itu sangat mudah sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Setriana Tangkari atas waktunya. Selamat melanjutkan. Ya, siap. Terima kasih. Sukses ya. Selalu untuk JPRTV. Demikian dialog kami bersama dengan Ibu Setriana Tangkari selaku Direktur Informasi Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkominfo. Kembali bareng enggak ya? Kami kembalikan ke Jakarta, Pak Mona. Silakan. Blok ya. Saudara, itulah laporan Bilqis Sabila langsung dari Jayapura, Provinsi Papua. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.